Halo teman-teman, jumpa lagi di Wilson Kiddy. Hari ini kita bermain game Sakura ya. Wah, Mio, Mio, kita bisa juga menyamar jadi Ranger, Mio. Iya kakak, gimana kalau kita menyusup ke rumahnya si Ranger? Wah, rumahnya si Ranger, apa mereka mengenali kita atau tidak ya? Coba saja kak. Ya sudah deh, kalau gitu kita langsung pergi saja Mio. Ayo cepetan. Kalau mereka mengenali kita gimana nanti kak? Gak tahu juga Mio, yang penting kita coba saja. Rumahnya si Ranger kamu tahu gak Mio? Kayaknya di dekat rumahnya si Yakuza deh. Oh, kalau gitu kita akan bergegas ke sana. Tidak ada yang melihat kita Mio, tenang saja. Ayo Mio, kita nyebrang. Kakak, hati-hati kak. Kita gak nyebrang di zebra cross. Iya, Mio, tenang saja. Wah, di sini kan ada Mbak Mami. Hati-hati Mio, jangan sampai dia melihat kita. Iya, kakak. Wah, dia sedang melihat ke tempat lain, kak. Tenang saja. Aduh, Mio. Di sana ada si Mbak Natsu. Nanti kalau dia lihat kita, nanti gimana? Malah dilaporin ke ibu polisi Iyo. Iya, kak. Tunggu. Dia sudah nyebrang. Ayo, Mio. Ah, bergegas, Mio. Pakai terbang saja deh. Biar lebih cepet. Oke. Tunggu, di mana dulu ya rumahnya si Ranger? Sepertinya di sini, kak. Aduh, kita sepertinya salah, Mio. Ini di belakangnya. Tunggu, aku akan ngintip dulu ya, Mio. Wah, aku sudah melihat para ranger di dalam. Cepat, Mio. Iya, kakak. Lihat depan saja. Iya, Mio. Ayo, cepetan. Kita masuk lewat pintu depan. Wah, itu dia. Mio, kok kenapa kamu malah hilang? Iya, kakak. Aku kan pakai jalan. Wah, para ranger di sini, Mio. Ah, aku ngefans banget sama si ranger merah. Kakak, kenapa kakak tadi pakai kostum merah? Nanti jadi ketahuan deh. Tenang saja Mio, kita bilang saja kita ranger dari luar kota. Oh iya ya, kenapa aku tidak terpikir ya kak? Oke, kita akan segera masuk Mio. Halo para ranger. Hey, ada anggota ranger baru ya? Bukan, kami adalah ranger dari luar kota. Wah, keren sekali. Kalian ingin bergabung dengan klub ranger kota Sakura? Iya, kami ingin bergabung. Bisa nggak? Oh, boleh. Silakan saja. Hah, ayo, kamu tinggal ikut saja di klub ini. Wah, Mio. Mereka tidak tahu kalau kita ranger palsu, Mio. Iya ya, kak. Tunggu. Aku akan lihat dulu mereka sedang ngapain. Ranger biru, ranger ungu, kalian sedang ngapain di sini? Oh, kami sedang melakukan percobaan nih, eksperimen. Wah, ini nih apa? Ini adalah cairan rahasia. Sepertinya ini yang menyebabkan kemarin kota Sakura diserang zombie. Wah, keren banget Mio, mereka melakukan eksperimen. Iya ya kakak. Dan Ranger Oren, kamu sedang ngapain? Aku sedang mencoba ramuan rahasia ini, adalah burger yang bisa membuat aku menjadi super ekstra kuat. Wih, keren banget Mio. Mio, kamu lihat Mio, mereka melakukan percobaan-percobaan keren. Iya ya kakak, kalau kita bergabung dengan klub mereka kan keren. Iya, wah aku mau lihat lagi, di sini mereka sedang ngapain. Ranger hijau, kamu sedang ngapain? Aku sedang mencoba memasak resep baru untuk membuat para ranger menjadi kebal. Wih keren Mio, wah mereka bisa jadi kebal. Ah, aku akan lihat lagi di sini ada apa ya. Aduh, kenapa ada si ranger biru di dalam? Nah, di sini ada si ranger pink. Wah, si Ranger Pink keren sekali, dia bergaya. Dik, kalian siapa? Kami adalah Ranger dari luar kota. Hah, aku baru dengar. Sepertinya aku mengenal kalian deh. Kalian kan sering di rumahnya siapa ya temanku itu? Aduh Mio, kita hampir ketahuan, cepat kabur dari sini. Gitu, kami permisi dulu ya mbak. Maksudku Ranger Pink. Iya, silakan saja. Aduh Mio, lari Mio. Kita sepertinya ketahuan deh. Kak, gimana kalau kita pakai topeng kita saja, kak? Supaya nggak ketahuan. Oh iya ya, kenapa aku tidak terpikir? Wah, lebih baik kita pakai topeng kita saja, Mio. Iya ya, kak. Wah, ayo Mio, kita pakai topeng kita. Wah, kita di sini dulu, Mio, biar nggak ketahuan. Nah, kita sudah memakai topeng kita, Mio. Kalau begini kan lebih aman. Iya ya, kak. Nah, gimana kalau kita ikut melakukan penelitian? Wih kakak, emangnya kakak bisa? Nah, kita coba saja deh. Aku kan ingin bergabung dengan klub ranger yang paling keren ini. Ranger biru, boleh nggak aku melakukan penelitian? Wah, emangnya kamu bisa? Bisa dong, aku kan
Sudah terlatih. Wah, kalau gitu silakan. Aku boleh gantikan kamu ya, Ranger Biru? Iya. Waduh, aku ingin melakukan penelitian, Mio. Wah, apalagi yang harus kita lakukan ya, Ranger Merah? Gini saja, gimana kalau kita bakar saja ramuan ini? Itu ide bagus juga. Wah, kalau gitu aku akan mencari Secret Butler buat membakar ramuan ini. Tapi nanti kalau ramuannya meledak gimana? Waduh, gimana ya? Aku cari dulu sih si Cat Butler. Cat Butler katanya kan ada di sini. Iya, dia kan ketua kami. Oh gitu ya. Tunggu sebentar, aku akan mencari dulu si Cat Butler. Cat Butler rupanya di sini ya. Kamu siapa ya? Sepertinya aku mengenal suaramu deh. Aduh, Mio. Sepertinya Cat Butler mengenali kita, Mio. Tenang saja, Kak. Anggap saja dia tidak kenal kita. Cat Butler, aku ingin melakukan percobaan. Percobaan apa? Itu, ada ramuan zombie, kamu bisa tolong bakar nggak? Hah? Mau kita bakar ya? Iya, soalnya kalau tidak nanti ramuan zombinya bisa buat kota Sakura terserang zombie lagi. Oh, iya ya, benar juga ya. Wah, Mio. Ya ampun, ternyata di sini ada segopok uang, Mio. Waduh, Power Ranger ternyata kaya juga ya. Gimana kalau kita ambil saja, Kak? Ya deh, aku mau ambil saja. Wah, lumayan, Mio, dapat 1000. Ternyata di rumah Ranger enak juga ya, Mio. Tadi katamu kita harus membakar ramuan zombinya ya? Iya ini. Kamu bisa tolong bantu nggak? Kalau gitu itu ide bagus juga sih. Aku akan bantu deh. Mana ramuan yang harus dibakar tadi? Oh, di atas meja. Wah, kalau gitu aku akan bantu deh. 3, 2, 1, ramuannya akan aku bakar ya. Iya, hati-hati ya. Iya, cia. Waduh, kita kok malah kebakaran nih. Waduh, gimana sih? Wah, ternyata aku salah. Tidak boleh dibakar. Wah, mana ya dua ranger tadi? Kenapa mereka malah tidur di sini? Wah, mereka sudah buat kekacauan ini. Wah, para ranger semuanya jadi tertidur gara-gara ramuan itu. Ya ampun, pasti gara-gara ulah dua ranger tadi ya. Aku sudah jadi membuat kesalahan. Wah, Mio, kita sepertinya sudah membuat kekacauan deh. Iya, Kak, gimana nih? Tunggu dulu, Mio, aku punya ide. Gimana kalau kita lihat dulu mereka sedang ngapain ya? Waduh, semuanya jadi kebakaran, Mio. Gimana ini ya? Kakak, gimana kalau kita ambil saja ramuannya? Oh iya, betul. Aku akan coba ambil ramuannya saja deh. Wah, ternyata aku sudah mendapatkannya, Mio. Sekarang kita cepat kabur. Hei, Ranger Merah, kamu bantu padamkan apinya dong. Wah, kita sudah membuat kekacauan di sini. Hei, kalian, ini dia. Kalian berdua Ranger ini sepertinya sangat aneh deh. Aku sepertinya mengenal kalian soalnya kalian suka membuat masalah. Kak, emangnya kami ini siapa? Oh, aku ingat. Kalian adalah Yuta dan Mio. Ya ampun, Mio, kita ketahuan. Cepat kabur dari sini, Mio. Aduh, kakak, gimana nih? Iya. Cepat kabur saja, Mio. Wah, Cat Butler ternyata mengenali kita, Mio. Waduh, gimana ini? Kamu lihat, Mio. Markas si Ranger ternyata jadi kebakaran gara-gara kita, Mio. Iya, kakak. Gimana nih ya? Gini saja. Bagaimana kalau kita panggil saja mobil pemadam kebakaran? Iya, benar juga ya, kak. Tapi, kak, nanti kalau Cat Butler marah-marah gimana? Aduh, kita kan coba menjadi pasukan Ranger. Atau gini saja deh, gimana kalau kita pergi saja melawan Yakuza? Kita kan punya kekuatan Ranger. Kak, ini kan kita cuma Ranger palsu, kita mana punya kekuatan? Coba saja deh, Mio, aku mau coba kekuatan Rangerku. Wah, kenapa para pasukan Yakuza-nya pingsan di sini ya? Aneh sekali deh. Aku akan ambil si anggota Yakuza ini sebagai bukti kalau kita sepertinya sudah melawan para anggota Yakuza, biar kita diterima jadi pasukan Ranger. Iya ya, kak. Gimana ya kita bisa buat si Cat Butler-nya percaya lagi? Ya coba saja, Mio. Ayo, Mio. Kita coba saja, Mio. Kita yakinkan si Cat Butler bahwa kita ini pasukan Ranger. Oh iya ya, kak. Ayo cepetan, Mio. Wah, aku sudah gak sabar nih mau jadi anggota pasukan Ranger. Waduh, ini dia.
Eh, Kate Butler, aku sudah berhasil melawan si tentara Yakuza. Rupanya dia adalah biang yang pembuat kebakaran. Hah? Yang benar, kamu bukan Yuta dan Mio ya? Enggak mungkin lah, aku kan pasukan Ranger. Kalau aku Yuta dan Mio, aku mana bisa melawan pasukan Yakuza? Wah, benar juga ya. Oh, coba kamu letakkan di sini, aku ingin memeriksa apakah itu benar anggota Yakuza. Ya silakan saja, kamu periksa saja. Ini sangat aneh. Ternyata benar, ini adalah anggota Yakuza. Rupanya dia yang membuat kekacauan tadi ya. Iya, betul juga, betul. Itu pembuat kekacauannya. Wah, kalau begitu, mereka ini harus kita singkirkan dari sini. Ini anggota Yakuzanya, aku singkirkan dulu. Kamu yang membuat kekacauan di sini. Baiklah, kamu yang harus aku singkirkan. Awas. Nah, sekarang kita harus padamkan apinya. Tapi gimana caranya ya? Ranger Kuning, kamu bisa nggak bantu padamkan apinya? Oh, tentu saja. Serahkan saja kepada aku. Wah, ternyata si Kate Butler jadi percaya lagi ke kita, Kak. Wih, keren kan? Ideku ternyata bagus. Ayo, Kak, kita pergi padamkan apinya dulu. Kita ambil saja mobil pemadam kebakaran, Kak. Nah, kita sudah berhasil sampai ke mobil pemadam kebakaran. Wih, kita tinggal ambil saja, Mio. Waduh, kenapa sih kamu nyetirnya oleng-oleng, Mio? Iya ya, Kak, aku kan nggak pandai nyetir. Wah, maunya gantian tadi, Mio. Aku saja yang nyetir. Kamu ini gimana sih? Tenang saja deh, Kak. Yang penting, aku bisa bawa mobilnya sampai ke rumah Ranger. Waduh, kasihan sekali nih markas si Ranger. Nanti kalau kebakaran sampai habis gimana? Tenang saja. Kita kan sudah bawa mobil pemadam kebakarannya. Waduh, kita mau belok kemana ya tadi? Aku jadi lupa jalannya. Sini, Kak. Aku sudah lihat asapnya. Waduh, asapnya tambah besar deh, Kak. Wah, sekarang kita tinggal padamkan apinya saja. Kita sudah sampai. Waduh. Oke, sekarang tinggal hidupkan airnya. Cepetan, Mio. Iya, Kak. Wah, kita berhasil nih, Mio. Kita jadi juru pemadam kebakaran sekarang. Aduh. Kenapa sih orang-orang di dalam malah terkena api airnya? Iya, Kak. Lucu banget. Oke. Sebelah sana juga ada apinya, Mio. Hei, kenapa sih mereka malah marah-marah? Aduh, gimana sih? Wah, para rangernya malah keluar. Mereka pasti berterima kasih kepada kita, Kak Mio. Iya, Kak. Aduh, gimana nih? Para rangernya malah pingsan. Waduh, kakak, jangan pergi ke sana, Kak. Aduh, kakak ini kenapa sih? Si Kate Butlernya malah menyemburkan api lagi, Kak. Jadi tambah kebakaran deh. Gimana sih Kate Butlernya malah melawan mobil pemadam kebakaran nih, Kak? Gimana sih Kate Butler? Kamu malah buat tambah kebakaran. Aduh, aku malah terbakar, Mio. Aduh, lebih baik kita kabur saja deh. Ternyata jadi ranger itu tidak mudah ya, Mio. Iya, Kak. Ya sudah deh, kita batal jadi anggota ranger saja. Oke, teman-teman, sekian dulu video Lesson Kiddy. Sampai jumpa di next video. Dadah!